Berharap nanti waktu Valentine cowok gue bakal beliin coklat sama bunga gak sih? Oh iya ya, gue gak sabar. Gue juga gak sabar. Apaan sih pada heboh banget ya, gak pernah makan coklat aja. Dinda, apa? Gue mau nembak keras gue, Grego. Ya gue harus nyiapin mental dulu sih. Kapan lo mau nembak dia? Ntar pas Valentine. Gak ada hari lain apa selain Valentine? Gimana sih lo? Justru karena Valentine gue mau nembak. Gimana kalau hari Minggu aja? Atau pas hari spesial aja? Misalnya pas hari Minggu? Enggak, hari Valentine tuh udah paling pas. Kan cocok tuh hari kasih sayang, terus gue nembak orang yang paling gue sayang. Terus kalau misalnya diterima? Serah lo deh. Kok lo gitu sih gak dukung gue? Oh, gue dukung, asalkan bukan hari hari Valentine. Gue benci hari Valentine soalnya. Kenapa sih tuh anak? Emang Valentine pernah bikin salah gitu sama dia? Semua orang aja ngebahas Valentine, padahal Valentine lagi lama. Gerget banget gue. Woi, stok. Woi, duit lo banyak banget. Iya, gue mau beli kado pakai hari Valentine. Ah, Valentine lagi. Dosa. Eh, Din, kok lo pergi sih? Orang udah selesai ngomong juga. Gue bilang gue gak mau ikut. Ayolah Din, bantuin gue milih hadiah yang cocok buat Grego biar gue diterima. Ya menurut lo aja Ras, masa lo ngasih hadiah kado boneka ke cowok sih? Terus apa? Gue kan bingung. Masa iya gue beliin dia motor? Yang gede apa yang kecil ya Din? Serah lo deh. Yang kecil aja deh. Menurut lo warna yang bagus apa? Hitam. Anjir, boneka hitam, boneka santet kali. Ada lah. Enggak, gue maunya kuning yang ini aja. Ini lo beliin diri lo sendiri atau beliin Grego sih? Bagus gak menurut lo? Bagus. Nih buat lo. Kenapa? Ya hadiah Valentine buat lo. Gue gak mau, pokoknya jangan ngehubungin Valentine sama hidup gue. Gak sudi gue. Din! Ih, kesel emang tuh orang. Ah, kenapa semua orang nyebelin? Kenapa gak ada yang bisa ngertiin gue? Aduh, berisik tau ah. Sorry, karena gue udah kecilin suara. Kalau mau teriak tuh yang kencang aja sekalian. Tapi kata lo tadi berisik. Ya biar berisiknya gak nanggung. Nih, kayak gue ya. Udah lega? Udah. Oh iya, kenalin gue Arka. Nama gue Dinda. Dinda? Lu ada masalah apa? Biar cerita sama gue siap dengerin curhatan lu. Kenapa lu? Gabut ya? Ya lumayan gabut sih. Gue gak apa-apa, gue cuma bete. Orang-orang pada sibuk banget sama Valentine. Lu gak merayakan? Enggak. Pasti jomblo ya? Gue juga kok jomblo. Mana sih cari pacar buat Valentine-an? Males, makanya gue kesini. Sepi, enak pokoknya buat nenangin diri. Lu sering kesini juga? Kok kita gak pernah ketemu ya? Bukannya gak pernah, mungkin belum kenotis aja. Soalnya orang-orang yang datang kesini juga belum banyak sih, paling juga itu doang. Iya juga sih. BTW emang kenapa lu gak suka Valentine? Gue benci banget. Buset dah, bangetnya sampai 3 kali disebutin. Berarti bencinya udah kebangetan ini. Emang. Ya udah, kalau itu kita bikin kesepakatan aja. Gak ada yang boleh bahas Valentine diantara kita. Oke. Jadi lu masih kelas 3 SMA? Iya, emang lu kelas berapa? 4. Ih, bohong ya lo. Kagak, maksud gue semester 4. Oh, udah kuliah. Udah. Emang lu ngiranya gue masih sekolah ya? Enggak lah, dari muka lo aja udah kelihatan. Terus lu ngiranya gue apaan? Bapaknya satu. Gue gak setua itu ya. Enggak, gue ngiranya lu juga udah kuliah juga. Hampir aja nafsu makan gue hilang gara-gara lu bilang gue makan dua. Ya, yeah, sorry. Oh iya, mau tualan Instagram yuk. Nih. Boleh. Wah, cakep nih. Hah? Maksudnya bunganya cakep di foto lo. Yes. Tapi yang megang juga gak kalah cantik kok. Yalah, itu kan yang megang gue. Gue? Iya lo. Makasih ya lo udah mau jalan sama gue. Santai aja, gue seneng kok sama lo jalan. Tapi yang gue bikin gak seneng itu masih aja gitu lo orang-orang ngebahas Valentine di sekolah. Oh iya? Kenapa? Ya di sekolah itu lagi kayak ada event Valentine gitu loh, yang kayak ngirim-ngirim surat iuh ke orang yang dia suka tapi anonim gitu. Jadi mereka pada sibuk dia tuh bikin surat. Lo gak bikin? Enggak, buat apaan orang gak ada yang gue suka. Tapi gue yakin lo pasti dapat banyak surat kok. Sorry ya. Jadi bahas Valentine deh. Padahal kan kemarin udah bikin kesepakatan ya. Gak apa, gue malah seneng denger lo cerita. Lo mau es krim gak? Boleh.
Beli bang. Rasa apa mas? Rasa apa Din? Coklat ada nggak? Oh jelas ada. Dan khusus ini hari Valentine, jadi ada promo spesial untuk semua jenis rasa es krim. Nggak jadi deh. Loh, kenapa nggak jadi pak? Lain kali aja. Dikasih diskon malah nggak mau. Anaknya emang alergi Valentine bang. Hah? Kok bisa? Ih Sarka. Arka. Hai Din, lo kesini lagi? Iya, kan gue gedek aja gitu loh. Gue buka HP, liatnya Valentine. Buka WA, liatnya story-story temen gue yang sok romantis. Padahal mungkin hubungannya lagi rusak. All about Valentine bikin gue kesel muak. Makanya gue kesini. Coba lo tanya deh, di hati gue ada siapa? Kenapa? Ada Valentine ya? Enggak, ada lo. Apa sih? Tapi ya menurut gue wajar aja. Mungkin bagi orang-orang, ya hari Valentine itu hari spesial. Ya, tapi menurut gue ini hari keramat. Untung nama gue bukan Valentine. Kalau enggak bisa dibenci setengah mati gue sama lo. Pasti menurut orang lain gue berlebihan. Padahal itu masalah yang sepele banget ya. Bagi orang lain itu emang sepele. Tapi bagi orang yang punya trauma, itu gak bisa disepelein. Makasih ya, lo udah mau ngertiin gue. Padahal gue belum cerita tentang Valentine itu gimana. Alasan gue gak suka Valentine itu gimana. Gak masalah, gue bakal nunggu sampai lo siap buat cerita. Gue kenapa sih? Kenapa gue gak bisa berhenti mikirin Arka? Apa gue suka ya sama Arka? Dinda ternyata lucu juga ya. Ini bukan kayaknya lagi sih, tapi gue emang suka sama dia. Masa iya sih gue baper duluan? Kalau ternyata Dinda cuma nganggap gue teman curhatnya gimana? Din, gimana dong nih? Gue gugup banget. Karena mau presentasi ke depan? Bukan, tapi karena nanti pas jam istirahat gue bakal nembak Greco. Menurut lo Greco bakal nerima gue gak ya? Menurut gue lo bakalan ditolak sih. Ih kok lo ngomong gitu sih? Bakal trauma gue sama Valentine kalau sampai si Greco nolak gue. Kan gue udah bilang, jangan nembak pas hari Valentine. Batu sih lo. Ya lo juga seharusnya sebagai sahabat harusnya support gue. Gue doain deh biar lo dapet cowok di hari Valentine ini. Saras, gue udah bilang ya, kalau gue itu benci sama Valentine. Gue benci hari Valentine dan semua hal-hal di hari Valentine. Dan terus lu ngapain terus-terusan ngomongin Valentine di depan gue? Kenapa sih? Valentine emangnya ada buat salah ya sama lo? Yes, yaudah, lu aja sana deh yang benci sama Valentine. Semua orang sih lagi seneng-senengnya ya sama Valentine. Halo Arka, kenapa? Kan gue udah bilang, gue gak bisa ketemu lo dulu. Aduh Din, aduh. Hah? Lo kenapa? Sakit banget sumpah dah. Arka, jawab gue. Ih, Arka, ya ampun, lo di mana nih? Gue samperin sekarang ya. Di taman biasa, Din. Ya udah gue kesana, lo tahan ya. Gue langsung kesana nih, tunggu. Arka, lo gak apa-apa? Surprise! Lo? Sorry ya, gue bohongin lo. Gue gak bermaksud. Cuma kalau misalnya gue gak bohong, lo pasti gak mau datang. Kenapa lo bohongin gue? Din, gue sebenarnya udah dari lama suka sama lo. Cuma gue gak berani ngomong aja. Dan gue gak tahu gue udah suka sama lo itu sejak kita pertama kali ketemu. Atau sejak kita lama bareng, atau sejak kapan, gue juga gak tahu. Tapi yang jelas... Kenapa lo bohongin gue, Arka? Din, lo kan tahu gue benci sama hari Valentine. Gue cuma mau lo gak benci lagi sama Valentine, Din. Gara-gara lo... Gue sekarang makin benci sama Valentine, tau gak? Din! Dinda! Gue benci Valentine, gue benci Arka. Gue benci sama semua orang-orang yang ngerayain Valentine. Kenapa semua orang malah seneng-seneng padahal hari ini tuh hari Mama udah meninggal? Halo, Ras. Dinda, coba tebak deh. Apa? Gue jadian sama Greco. Aduh, tebakan lu salah. Tapi lu bilang gue gak bakal jadian kan? Karena ini Valentine. Yang katanya enggak, gue jadian. Oh, bagi gue Valentine aja sekarang adalah hari yang sangat-sangat indah. Tapi bagi lu enggak ya? Lu soalnya kan lu gak suka Valentine. Ini di mana? Dinda sayang. Mama? Mama Dinda kangen banget sama Mama. Dinda anak mama, kamu gak boleh terus-terusan sedih kayak gini. Tapi Dinda cuma benci sama hari Valentine, ma. Karena di hari Valentine ini, mama ninggalin Dinda. Mama gak pergi jauh, sayang. Mama cuma jadi bintang di langit. Dinda ikut mama ya.
belum waktunya. Kamu harus bahagia. Kamu gak boleh terus-terusan berlarut-larut dalam kesedihan. Ma! Ma! Mama! Ma! Mama! Arka? Sorry. Padahal gue tahu lo benci Valentine. Tapi kenapa gue malah nembak lo ya di hari Valentine? Maafin sikap gue waktu itu ya. Gue juga sadar kalau marah-marah gue berlebihan ke lo. Enggak, yang salah itu gue. Padahal gue gak tahu lo suka sama gue atau enggak. Gue malah asal nembak aja. Gue suka kok sama lo. Gue juga suka sama lo. Tapi gue marah sama lo karena lo nembak gue di hari dimana mama gue meninggal. Ya ampun Dinda, maafin gue ya. Gue gak pernah tahu kalau ternyata itu alasan lo gak suka hari Valentine. Wajar lo gak tahu, karena kan gue juga gak pernah cerita. Gue benar-benar minta maaf. Gak apa-apa Arka, tadi mama gue soalnya datang ke mimpi gue. Dan dia bilang kalau gue gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Gue harus bahagia di hari Valentine. Mama lo benar, gue bakal bantu kok. Bantu apa? Bantu buat lo bahagia di hari Valentine selanjutnya dan seterusnya.